Jadi hari ini saya Bu Maxim. Jadi sekarang saya mau ambil klien sana di anu. Klien lah. Customer lah bahkan. Sana di Jollibee Center Point. Jadi beginilah nih semuanya rutin-rutin sekarang sebab iyalah. Macam mana mau survive di bandar. Salah satunya beginilah. Buat apa kerja yang kita mampu. Macam sekarang saya ada kereta. Jadi saya gunakan kereta ini dari liability bagi asset. Nah, gitu. Sebenarnya dia ini Maxim ni dia bagi 3 minit untuk perjalanan pergi center point ni tapi jam sikit. Jadi saya add on lagi kasih edit dia punya jam supaya tidak kena cancel lah saya punya request ni. Kalau Maxim begitulah. Yang bagusnya Maxim ni sebenarnya dia boleh kita boleh pilih lah mana satu job yang kita mau. Ha, itu yang bagus lah. Jadi oleh karena saya mau balik area Sepanggar, jadi saya ambil lah job yang ke arah tempat saya balik tu. Jadi bila sudah saya hantar customer, senang lah untuk saya balik rumah gitu. Halo. Hai. Hello. Hai hai. Kalian cat Google perut. Berapa orang? Dua orang. Dua orang ya. Iya, dua orang enggak. Saya sangka 3 orang, cuma ramai kamu tadi. Ada orang lain tempat. Oh, lain tempat. Iya. Oke. Ayam ini. Orang bilang kan, kalau saya Hani, kita punya rayar sekolah itu jam berapa start? Macam biasa dia bilang. Macam sekolah biasa. Wow, 6.50 begitu. Jam 3 aku menggoreng ayam. 2 hours later. Wah, dari jam 5 sampai jam 7. Aduh, boleh tertidur nih tau. Dari sana pun jam. Iya, dekat One B itu yang selalu jam. Iya, itu yang bikin masalah juga tuh. Kamu kerja part time atau full time nih? Part time. Jadi kalau pi kerja tapi kalau part time setiap ujung minggu je lah. Iya, saya ambil yang saya belum minggu dan saya hari ini sampai rumah kan saya sekolah. Oh iya kan, masuk STPM. Iya, STPM. Di mana pula sekolah? Sekolah ikas. Jauh. Jauh juga. Jadi itu apa, naik bus? Bus sekolah? Bapak akan. Terus pergi office kan. Oh, satu laluan juga lah kan. Oke lah kalau gitu. Jauh tapi satu laluan oke lah. Jangan dekat tapi berpisah-pisah, susah tuh. Di dalam sini kan? Iya. Dia mau anaknya apa? Tinggal jalan. Saya risau dia tidak tinggal jalan. Enggak benih kan pin? Terus? Sini tuh. Sini, kanan. Pin sana depan. Iya. Iya, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita sampai. Iya, jangan dekat kereta api kan ini. Merah nih? Iya. Oke, okay, boleh. 24 kan? Iya, 24. Macam mana? Sorry. Oh, betul kan? Oke, okay, Mas, saya jumpa lagi. Eh, saya sudah buka pintu, boleh? Oke, okay, bye. Sama. Begitulah guys, saya punya rutin harian. Kalau saya pergi kerja ataupun saya balik kerja, saya akan on Maxim. Mana tahu lah kan, masa saya balik tuh ada request. Jadi jimat kos lah, jimat minyak lah gitu. Sebab bah kita berjalan ada kemasukan duit kan, gitu. Bulan depan akan naik lagi 60% bahan mentah. Jadi macam ayam, macam tepung, sayur-sayur, daging gitu memang akan tambah mahal lah 60%. Salah satu cara macam mana untuk survive masa ekonomi kita teruk ni adalah macam yang inilah. Biarpun
tidak banyak dalam sehari, tapi at least ada gitu. Ada pulangan sedikit, beli barang dapur pun. Baik kamu yang tidak tahu apa idea yang untuk menjana pendapatan sampingan, kamu boleh ikut macam saya lah. So video ni kali memang sangat simple. Saya mau kasih cerita kamu macam mana cara saya survive masa ekonomi yang tidak berapa bagus sekarang. Hey guys, sampai di sini saja video kali ini. Kalau kamu suka video ini, please subscribe, like, comment, and share. Bye.